Halo teman-teman, Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan membagikan resep bolu susu panggang yang super enak, lembut, dan pastinya bikin nagih. Dan untuk resep ini dijamin anti gagal. Yuk langsung aja ke cara membuatnya. Pertama-tama kita lelehkan dulu 150 gram margarin. Aduk-aduk margarinnya sampai mencair ya. Setelah margarin sudah mencair, sekarang kita angkat dan biarkan dingin dulu. Di dalam wadah pecahkan 4 butir telur. Untuk telurnya di sini saya pakai ukuran besar ya. Setelah itu tambahkan 125 gram gula pasir, 1 sendok teh SP, dan 1/4 sendok teh vanila bubuk. Sekarang kita mixer dengan kecepatan paling tinggi, dikocok sampai mengembang, putih, dan kental berjejak. Setelah dimixer kurang lebih 7 menit, adonan sudah mengembang, putih, dan kental berjejak ya. Pastikan adonan kental berjejak, jangan sampai terlalu kaku, supaya nanti hasilnya tetap lembut. Oke, sekarang kita masukkan 150 gram tepung terigu protein sedang, tambahkan 1 bungkus susu bubuk, dan 1/4 sendok teh baking powder. Oke, kita ayak ya, supaya menghasilkan butiran tepung yang lebih halus. Setelah diayak, sekarang kita aduk menggunakan mixer dengan speed paling rendah, dikocok asal rata saja ya. Selanjutnya, masukkan margarin yang sudah dilelehkan dan sudah dingin ya. Kemudian kita aduk sebentar menggunakan mixer. Sekarang kita aduk kembali menggunakan spatula. Pastikan tidak ada margarin cair yang mengendap di bawah ya. Tuangkan adonan ke dalam loyang yang sudah dioles dengan margarin dan ditabur dengan tepung. Di video ini saya mengolesnya menggunakan Carlo. Oke, sekarang kita panggang dengan oven yang sebelumnya sudah dipanaskan. Kita panggang dengan suhu 170 derajat atau api sedang selama kurang lebih 30 menit. Nah, ini dia hasilnya, bolu susu panggang yang super enak, lembut, empuk, aroma susunya sangat menggoda. Terlihat banget dari teksturnya kalau bolu susu ini betul-betul super lembut dan moist banget. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih dan wassalamualaikum.